Masih disiarkan secara langsung dari studio Kompas TV yang ada di kantor KPU Menteng, Jakarta. Kami lanjutkan informasi dari Wakil Ketua Umum Partai Gelora yang juga juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran yang menyebut menteri-menteri partai politik pendukung Anies Baswedan akan mundur dari kabinet. Fahri Hamzah menyebut pengunduran diri dari bagian penegasan sikap Anies soal oposisi. Dari tiga partai pendukung Anies Imin, Partai Nasdem dan PKB punya tiga menteri di Kabinet Presiden Jokowi. Kita tegakkan etika bahwa kalau Anda memang menggugat Pak Prabowo seolah-olah rekonsiliasi 2019 sebagai sebuah gagasan yang luar biasa, yang ideal itu sebagai tindakan tidak tahan oposisi, maka sekarang buktikanlah. Saya dengar juga akan ada tindakan untuk mengundurkan diri dari kabinet pemerintah. Saya mendengar kabar itu, ya alhamdulillah, mudah-mudahan benar gitu loh. Supaya konsep menuduh orang lain tidak siap beroposisi itu jangan backfire kembali kepada dirinya sendiri dari satu fakta bahwa kaki tempat dia berdiri itu sepenuhnya masih ada di dalam pemerintahan. Sementara itu, saudara, juru bicara Timnas Amin, Bestari Barus, meminta kepada Partai Gelora untuk tidak ikut campur mengurusi isu pengunduran diri menteri-menteri dari koalisi partai pendukung Amin. Barus juga membantah soal isu mundurnya menteri-menteri dari koalisi partai pendukung Amin. Perhatiannya langsung kepada empat orang dan yang di belakangnya. Gitu. Cukuplah. Itu gelora digelorakan saja gitu. Jadi biar kita yang mengurus partai kita, mudah-mudahan gelora nanti bisa lolos parlemen gitu. Ngapain daripada menyampaikan, kok nanya-nanya, ada apa kan gitu. Biar kami yang mengurus urusan kami. Ya kalau cuma melempar-lempar isu, siapa yang nggak bisa gitu. Makanya bisa dibilang kan, wah itu nggak pantas untuk ditanggapi.